Spring itu dimulai ketika bunga-bunga bermekaran bulan Maret dan berakhir sekitar bulan Mei. Yuk kita lihat spring di Amerika Serikat. Biasanya tumbuh-tumbuhan itu mulai berkecambah seperti ini. Tahun ini sudah dimulai sekitar pertengahan bulan Maret. Dengar tuh guys, suara burung-burungnya. Begitulah di sini saat musim semi. Di mana-mana itu harum, kemudian suara burung-burung indah seperti ini sering terdengar, menambah makin indahnya musim semi. Itu yang saya suka di Amerika Serikat ini. Sebenarnya kalau tahun ini secara perhitungannya musim semi dimulai sekitar 19 Maret, kemudian akan berakhir sekitar 20 Juni tahun 2020. Coba lihat, apalagi melihat bunga-bunga seindah ini di mana-mana, terasa sekali bahwa merupakan anugerah yang luar biasa. Tak bisa dibayangkan betapa nyamannya melihat keindahan di mana-mana saat musim semi begini. Keren. Selain itu, hijau di mana-mana seperti ini karena baru tumbuh tunas-tunas baru. Beautiful. Cantiknya nih bunga. Bunga-bunga dari yang terkecil hingga terbesar, semuanya mekar dalam satu waktu seperti blooming flowers. Luar biasa indahnya musim semi ini. Masya Allah. Uniknya kegemaran atau hobi orang-orang di sini memang mengoleksi atau menanam berbagai macam bunga-bunga di halaman rumahnya. Bunga-bunga yang saya tampilkan ini sudah saya shoot selama kurang lebih 2 bulan ini, dan saya dapat dari berbagai tempat. Jadi ceritanya guys, semua bunga-bunga yang saya tampilin di sini ini sebenarnya merupakan kumpulan dari berbagai tempat yang saya dapat, baik itu di taman, kemudian di hutan, dan dari berbagai tempat. Ini bunga apa namanya, Nay? I don't know. Bukan daisy ya? No, this is daisy. Contohnya bunga tulip ini saya shoot di daerah kampus beserta dengan yang ini. Beautiful flower everywhere. Yep, very beautiful. I want to see this flower spread. I like this flower. It's so What do you call it? Well, I don't know.
Kalau bunga ini saya shoot di daerah hutan. Yang ini juga di daerah hutan kota. Yang ini sama halnya dengan sebelumnya. Kebanyakan saya shoot di daerah hutan kota. Nyatanya selama ini saya tidak terlalu memperdulikan tentang bunga. Namun melihat banyaknya jenis-jenis bunga saya lihat mekar di musim semi di Amerika Serikat ini, membuat saya terpesona kurang lebih seperti itu guys. Terkadang memang kita perlu berjalan ke bagian bumi yang lain agar kita bisa menghargai keindahan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Itu saja teman-temannya, karena sudah mulai malam, saya harus pulang. Jangan lupa subscribe channel ini. Bye.